Hai, anda sekarang sedang menonton Milkipedia. Saya Mia Chua, Corporate Nutritionist Dutch Lady Milk Industry Berhad DRMI. Hari ini kita akan bercakap tentang kekal sehat semasa raya. Mari kita sambut tetamu khas hari ini, Farah. She specialist di DRMI. Hello Farah. Hello Mia. So Farah, macam mana dengan persiapan menyambut hari raya? Okey, tahun ni Farah tetap akan beraya di KL, cuma kali ni kita boleh berziarah ke rumah saudara mara. Jadinya baju raya mesti beli dan sedikit kuih raya sebagai buah tangan. Ha, buah tangan. So, hari raya ni mesti beli satu buah tangan yang produk terbaru. Dutch Lady Signature Chocolate dan Chocolate Hazelnut in can format. Bolehlah share dengan saudara mara nanti. Tak sabar Farah nak beli dan cuba produk ni. Mia, bercakap pasal topik beraya ni, yelah kalau bulan puasa kita bolehlah kawal pemakanan. Tapi nanti kita dah beraya sana sini, mungkin kita tak dapat nak kontrol pemakanan. Jadi Mia ada tak tips macam mana kita nak kontrol pemakanan kita sewaktu beraya? Sebenarnya dia tidak ada rahsia lah untuk kekal sihat. So makan apa-apa saja yang Farah suka, janji ikut pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh. Yang paling-paling penting adalah moderation, iaitu saiz hidangan lah. So Farah boleh cuba mula dengan menggunakan pinggan yang lebih kecil. Jangan ambil yang besar-besar. So cuba dengan pinggan kecil, ambil satu lemang, satu ketupat, satu sendok rendang daging dan lebihkan buah dan juga sayur. Okay? Lagi dua tips, makanlah sayur dan buah dahulu supaya serat fiber dalam buah tu boleh bagi rasa kenyang. Dan tips kedua, minum susu dalam perjalanan ke rumah terbuka supaya jangan terlampau lapar dan makan terlalu banyak nanti. Okay, Farah memang suka minum susu, tapi bila Farah baca dekat social media, dia kata susu ni menggemukkan. Betul ke Mia? So Mia selalu pesan lah untuk rujuk piramid makanan Malaysia, pinggan sihat Malaysia. Dekat situ memang Kementerian Kesihatan pun suruh kita menambahkan air kosong ataupun susu untuk melengkapkan pemakanan kita. Sebab susu mengandungi nutrien-nutrien yang penting untuk badan. Nampak gaya lepas ni Farah kena jaga pemakanan lah dan juga kalori. Antara tips yang tadi Mia ada share adalah yang pertama adalah menggunakan pinggan yang bersaiz kecil. Yes. Yang kedua, makan buah dan juga sayur terlebih dahulu. Dan yang ketiga yang paling penting adalah minum susu Dutch Lady dahulu sebelum beraya. Yes, senang kan? So sebelum kita berkongsi pasal menu hari ini, Farah ada apa-apa pesanan keselamatan untuk mereka yang akan pulang ke kampung tak? Okey, bagi mereka yang akan pulang ke kampung dan perlu memandu jauh, berehat seketika jika mengantuk sebelum meneruskan perjalanan. Dan dalam kita meraikan hari raya ni, pastikan kita elak 3C dan amalkan 3W. Okey. So satu lagi produk baru yang saya ingin introduce untuk semua, DRMI ada satu produk baru bernama Debit. So even yang bukan pakar pastry pun boleh buat dessert yang sangat sedap. So kalau tiba-tiba guest nak datang ke rumah nak beraya, bolehlah try buat dessert ini ya. So hari ini kita akan kongsikan super easy resepi tiramisu authentic Itali dengan Debit tiramisu. Wah, menarik tu. Jom saksikan.